Zona. Iya, ya, betul. Gimana nih? Waduh. Yang mana yang mau ditanyain? Ya, ya itu. Iya, lagunya sampai trending atau Pokemon gimana? Pertanyaannya apa dulu? Kemarin enggak lihat lagunya Aurel yang pastian itu trending, mungkin gimana sih? Enggak dong, kalau untuk lagu yang lagi trending ya untuk Aurel ya pasti keluarga bangga. Kemarin juga kita kan baru liburan bareng nih ceritanya gitu kan, selama 4 bulan udah lockdown, nggak gitu, kita nggak ketemuan, ketemu cuma lewat Zoom. Jadi sekarang ada kesempatan untuk bisa liburan bareng, ya kita ngebahas lah semuanya nih. Jadi ya turut bangga, turut berdoa terus biar apa yang Aurel, karena ini single perdana untuk Aurel, lagu kepastian, dan insya Allah juga nanti mau di cover juga dengan Winara gitu. Jadi insya Allah lah jadi semakin baik. Kemarin ketemu Aurel gimana? Sambil cerita-cerita. Sebenarnya enggak sih pas liburan bareng. Ya, nanya apa nih? Soal yang kabar pernikahannya mungkin. Aduh, kalau pernikahan kita belum, keluarga belum ngebahas apa-apa. Jadi ya didoain aja deh, mudah-mudahan kalau pun memang jadi hubungannya yang lancar gitu. Tapi memang kalau untuk masalah pernikahan dan lain sebagainya sih belum ada omongan ke arah sana ya. Karena kita kan belum ketemu keluarga juga. Belum ketemu keluarga besar yang semuanya gitu. Untuk pihak Atanya sendiri sudah dikenalkan sebagai keluarga? Justru lewat Zoom aja, karena kan ini kan memang lagi lockdown ya, jadi nggak bisa ketemuan. Keluarganya mereka juga kayaknya belum dari di Jakarta sih, nah, jadi cuma ada dua apa, Ata sama adiknya ya kalau nggak salah yang di sini, tapi sisanya masih di luar negeri. Tapi artinya semuanya sudah mengenal Ata Aurel. Untuk... Kalau untuk hubungan kedekatan ya pasti mengenal, pasti tahu. Cuman kita nggak bisa bertanya sedetail gimana rencananya gini karena memang belum ada omongan apa-apa, kan nggak enak juga ya masa nanya-nanya, belum ada planning dari pihak mereka gitu. Jadi ya seininya aja lah, sewajarnya aja sih. Gitu. Kabarnya yang mau nikah di Bali berarti benar apa enggak sih? Nggak tahu. Karena sampai detik ini dari keluarga juga nggak ada yang tahu bahwa ada planning itu gitu. Jadi karena ini kan sekarang lagi dalam keadaan seperti ini, nggak bisa bicara apa-apa ya. Saya rasa sih belum ada omongan atau perihal apa rencana bakalan ada ini belum gitu, karena memang keadaannya lagi saat ini kayak gini. Tapi banyak juga pihak yang menerpa bahwa ini adalah sebuah gimmick gitu atau settingan. Mbak Lisa sendiri gimana sih menilainya dari mereka gitu, karena sering komunikasi juga meskipun lewat Zoom ya? Iya, kalau lewat Zoom memang kita sering, maksudnya komunikasi hanya lewat Zoom sekarang. Tapi kalau untuk gimmick dan lain sebagainya sih aku rasa nggak tahu ya, kalau untuk pihak apa masalah konten ya, karena kan dari kita sih, kalau aku jujur aja kalau pihak keluarga kan cuma ngeliatnya realnya aja ya. Kalau untuk mereka punya cerita gini, mau bikin acara ini, mau bikin gini itu untuk masalah konten, itu kita nggak pernah tahu. Karena yang kita tahu memang hubungannya baik-baik aja dan bagus hubungannya gitu. Dan minta didoain aja sih, katanya ya tante doain aja ya aku biar lancar. Intinya sih itu doang. Tapi kalau dari kacamata Mbak sendiri melihatnya, mungkin maksudnya melihat hal tersebut tidak ada gini, berarti memang real ya, bener ya gitu ya? Bukannya nggak ada gini, maksudnya gini, kalau mereka bikin, karena kan aku nggak pernah lihat secara langsung masalah kayak setiap ada konten baru gitu, misalnya dari pihak Santi atau Aurel bikin konten-konten itu, kita nggak pernah setiap saat tahu gitu. Jadi kalau memang katanya ditanya kalau ada gini kayak gini, justru sih kita nggak tahu, kita cuma hanya tahu masalah kalau yang ditanya gimana rencana pernikahan, jadi apa enggak gitu, atau mau kapan gitu, itu memang belum ada omongan.